Halo teman-teman, welcome back to my channel. So, kali ini aku pengen berbagi tips sama kalian yang lagi pengen makeover kamar dengan tema industrial. Jadi pertama-tama, teman-teman perlu mikirin tentang elemen warna, yang dimana warna-warni monokromatik yang cenderung ke abu-abu doff, merah bata, dan coklat kayu, serta kombinasi warna-warna netral seperti hitam dan putih itu juga bisa menambahkan lampu LED di depan dan berfokus untuk menerangi ke bagian dinding supaya mendapatkan pantulan cahaya yang lebih menarik. Sekarang kita bakalan ngebahas elemen dinding, di mana di sini kita bisa menambahkan dekorasi sebagai elemen estetis. Biasanya dominasi material bata tanpa plester, beton expose yang ditampilkan apa adanya menjadi daya magis kekuatan atmosfer industrial. Tetapi di sini teman-teman juga bisa menambahkan dekorasi seperti benda-benda lama yang sudah tidak difungsikan ataupun karya seni instalasi atau artwork dari material industrial. Art wall seperti lukisan dengan tema graffiti maupun foto-foto vintage dan juga poster-poster juga bisa menjadi pilihan tepat, seperti apa yang kami lakukan pada dinding kamar ini. Kita menempelkan poster-poster yang memiliki warna bermacam-macam sehingga tidak terlihat membosankan. Kembali lagi, kita mengkombinasi warna hitam pada spray. So, last but not least, this is the result of the room. Tada! Jadi teman-teman bisa lihat kita menambahkan berapa furniture, yaitu lampu belajar duduk yang bermaterial besi dan berwarna hitam, dan juga pipa pralon untuk kabel stok kontak listrik, dan memilih warna lampu warna kuning agar ruangan terlihat hangat ketika lampu berpaduan dengan warna kayu. Dan di sini akuarium kita masih mengkombinasikan warna hitam. Pada rak ini kita cuman menambahkan furniture yang random yang memang udah ada, tapi kita coba pakai lagi dan menatanya dengan rapi. Dan ini penampakan dari
sinar lampu LED yang kita pasang di samping dipan. Mengenai warna poster atau tema poster itu sesuai keinginan teman-teman aja. Misalnya teman-teman lebih suka yang satu tema, tapi di sini kita menggunakan berbagai warna supaya tidak membosankan. Dan ini suasana kamar ketika lampu utamanya dimatikan dan kita menggunakan lampu LED dan